Ades Aulia di sini. Yuk kita bahas mengapa sosial media bukan tempat yang paling pas buat curhat. Seringkali pada saat kita kesal atau marah, kita main curhat aja di sosial media. Padahal sosial media itu seperti koran atau bahkan pengumuman. Bisa menjadi bahan penulisan untuk wartawan atau barang bukti bagi aparat hukum jika terjadi pengaduan. Mau curhat, tulis aja secara manual di diary kita atau kita telepon orang yang paling dekat dengan kita. Lebih baik lagi, sekalian aja ngobrol ketemuan untuk curhat. Bisa juga ditulis di Evernote atau Google Keep. Curhat tersampaikan dan kita juga happy.